Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali dengan kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali memulai pengajian rutin malam Senin di Musalla Al-Hidayah di Desa Kedungburuh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya. Para hadirin sekalian dan juga segenap pendengar Radio Muslim di Jakarta dan sekitarnya. Sebelumnya, perkenankan saya untuk mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah berkenan untuk menerima amal saleh kami dan hadirin sekalian. Selanjutnya, pada pertemuan yang telah lalu, yang terakhir, kita masih membahas tentang bentuk kekeliruan dalam berdoa. Bentuk kekeliruan dalam berdoa berupa melampaui batas. Berupa melampaui batas dalam berdoa. Melampaui batas dalam segala sesuatu tidak boleh. Melampaui batas dalam segala sesuatu tidak boleh, termasuk ketika seseorang berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayakunu qaumun ya'taduna fid du'a, akan datang orang-orang yang melampaui batas dalam berdoa. Akan datang suatu masa di mana orang-orang itu melampaui batas dalam berdoa. Apa maksudnya melampaui batas? Terlalu banyak berdoa? Hah? Terlalu banyak berdoa itu melampaui batas? Hah? Iya. Berarti kalau berdoa 100 kali itu melampaui batas. Batasnya berapa? Hah? Berapa batasnya? 10? 20? Apakah terlalu banyak berdoa itu melampaui batas? Tidak. Karena agama kita justru memerintahkan kita supaya banyak berdoa. Karena doa adalah ibadah. Kita diperintahkan untuk banyak beribadah. Terus melampaui batas apa berarti kemarin? Apa melampaui batas dalam berdoa? Keluar dari tuntunan agama dalam berdoa. Itu namanya melampaui batas. Jadi melampaui batas itu bukan berarti kita itu kakendonga terus dianggap melampaui batas. Bukan. Yang dimaksud dengan melampaui batas adalah segala sesuatu yang keluar dari aturan agama. Itu namanya melampaui batas. Karena ada sebagian orang, wah, sholat kok 5 waktu di masjid, melampaui batas itu namanya. Keterlaluan. Ada teman-teman boleh sholat. Itu melampaui batas menurut definisine siapa. Kalau kayak gitu nanti ada orang puasa Ramadan. Sebulan penuh nanti dibilang, belum seminggu baik cukup.
Ya banyak kan orang kan ketika akhir-akhir Ramadan kan sudah mulai pada merotoli. Ketika awal Ramadan masih malu-malu, ketika sudah akhir Ramadan malu-malukan. Bukan malu-malu lagi, memalukan. Karena sudah tidak punya rasa malu untuk berbuka depan orang. Jadi melampaui batas. Maksudnya adalah tidak sesuai dengan tuntunan. Yang namanya tidak sesuai dengan tuntunan agama dalam berdoa, itu macam-macam. Contohnya banyak, dan tingkatannya pun berbeda-beda. Dari yang paling parah sampai yang parah. Jangan salah, dari yang paling parah sampai yang parah. Yang paling parah apa kemarin? Syirik. Apa syirik dalam berdoa? Apa syirik dalam berdoa? Meminta kepada selain Allah. Berarti jenengan minta duit sama pramane syirik. Katanya minta sama selain Allah. Loh, bapaknya selain Allah atau bukan? Selain Allah kan? Berarti minta sama bapak boleh enggak? Loh, katanya tadi minta kepada selain Allah syirik. Apa yang dimaksud? Meminta sesuatu yang tidak bisa diberikan kecuali oleh siapa? Oleh Allah. Kalau duit bisa enggak diberikan sama bapak? Nek duit. Kalau enggak punya duitnya enggak bisa. Jadi yang dimaksud syirik itu adalah meminta sesuatu yang tidak kuasa untuk diberikan kecuali oleh siapa? Oleh Allah. Contohnya minta husnul khatimah. Atau minta anak. Minta anak. Karena yang kuasa untuk memberikan anak adalah siapa? Allah. Dan masih ada yang lain-lainnya. Ini salah satu tingkatan dalam melampaui batas ketika berdoa. Ada yang lainnya. Dan mulai hari ini kita akan menjelaskan beberapa contoh yang lainnya dari melampaui batas dalam berdoa. Kalau kemarin contoh yang paling parah yaitu syirik, yaitu minta sesuatu kepada selain Allah yang itu tidak kuasa untuk diberikan kecuali oleh siapa? Oleh Allah. Berikutnya adalah meminta sesuatu kepada Allah yang tidak boleh diminta. Meminta sesuatu kepada Allah yang tidak boleh diminta. Apa contohnya tidak boleh diminta dari Allah? Apa tidak boleh? Ada yang lain? Apa kira-kira? Minta? Hari kiamat pasti terjadi. Minta hidup sampai kiamat, betul. Ya. Ada sebelum itu, kalau itu adalah minta sesuatu yang Allah tidak akan melakukannya. Ya. Ini minta sesuatu yang tidak boleh diminta dari Allah. Contohnya, minta agar dibantu oleh Allah untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Itu tidak boleh. Contoh, ya Allah, hari ini saya masang nomor 5. Tolong wahai Rabbi. Khusyuk banget itu. Tolong wahai Rabbi supaya ada di antara salah satu di antara 5 nomor itu yang syukur-syukur 5-5-nya wahai Rabbi. Boleh enggak seperti itu? Enggak boleh. Kayak orang main forex. Sebelum main forex, tahajud dulu, sholat duha di sit, jebule hancur, lebur. Kemudian keluarlah kata-kata yang tidak sopan. Ya. Jadi, tidak boleh kita minta sesuatu untuk berbuat maksiat. Bukan berarti kemudian minta kepada selain Allah. Boleh. Ya. Seperti sebagian orang yang datang ke kuburan nyari wangsit. Nomor yang kira-kira akan keluar berapa. Nah, berarti, bukannya ketika kita katakan minta sama Allah tidak boleh. Terus minta kepada selain Allah. Jadi boleh. Sama-sama tidak. Sama-sama tidak boleh. Bahkan yang minta kepada selain Allah itu lebih arah. Karena itu perbuatan syirik. Contoh yang lain. Dengar-dengar berita di Pantai Kuta itu banyak pemandangan. Banyak pemandangan. Tapi orang duit-duit ngomong Bali. Wahai Rabbi, aku pengen duit-duit yang ngakeh. Ben bisa ke Bali. Untuk apa?
untuk cuci mata. Sudah boleh. Itu namanya meminta sesuatu yang tidak boleh untuk diminta. Yaitu meminta supaya dibantu melakukan perbuatan maksiat. Pokoknya apa sajalah yang namanya maksiat itu tidak boleh diminta. Yang namanya maksiat tidak boleh diminta. Misalnya ikut judi kayak tadi, kemudian riba, ya, minta supaya menang dalam perbuatan riba, itu juga tidak boleh. Segala yang berbau maksiat itu tidak boleh diminta. Kepada siapa? Kepada Allah. Ini contoh. Contoh yang lainnya, di antara bentuk melampaui batas dalam berdoa adalah meminta sesuatu yang kita sudah tahu Allah tidak akan melakukannya. Ya. Meminta sesuatu yang kita sudah tahu Allah tidak akan melakukannya. Tadi contohnya, minta supaya hidup sampai hari kiamat. Tidak mungkin. Bahkan Nabi SAW mengatakan, a'maru ummati, rata-rata umur umatku itu 60-an. Jadi ini sudah sunnatullah, umur kita umatnya Nabi Muhammad SAW itu sekitar berapa? 60-an. Bahu anasing 100, 10, anasing 100, 20. Perhatikan, maksud dari sabda Nabi SAW adalah mayoritas, kebanyakan. Jadi bukan sedang bicara tentang satu persatu, bukan. Coba sekarang, antara yang umurnya 100 sama yang umurnya 60-an lebih banyak yang mana? Yang 60-an. Jadi kalau misalnya ada orang, ya Rabbi saya minta supaya hidup sampai hari kiamat, itu tidak boleh. Kenapa? Karena sudah merupakan sunnatullah, setiap orang itu pasti ada batas akhirnya meninggal dunia. Walaupun para umat terdahulu mereka umurnya jauh lebih panjang dibanding kita. Seperti contohnya Nabi siapa? Nabi Nuh. Berapa umurnya? Hah? 950 tahun. Itu dakwahnya. Dakwahnya 950 tahun. Berarti kalau masih ditambah dengan umur yang lainnya, barangkali di atas 950 tahun. 950 berarti meh pira? Meh sewu. Itu orang-orang terdahulu. Ya. Orang-orang terdahulu umurnya gitu-gitu. Dan konon juga tinggi-tinggi. Konon juga tinggi-tinggi. Sepohon kelapa. Kalau sekarang itu istilahnya apa? Raksasa. Nggak tahu nanti di akhir zaman nanti seberapa kita semakin menyusut ya. Dan Indonesia ini termasuk yang Allah takdirkan orangnya kecil-kecil. Jadi tidak boleh kita minta supaya diberi umur sampai hari kiamat. Atau contoh yang lain, termasuk sesuatu yang tidak diminta karena Allah itu tidak akan melakukannya, adalah kita minta kepada Allah supaya tidak butuh makan, minum, dan bernapas. Kenapa? Karena itu adalah merupakan kebutuhan seorang manusia. Yang namanya manusia itu pasti butuh makan, butuh minum, butuh bernapas. Jadi kalau misalnya kita minta, wahai Rabbi, saya minta kepadamu, wahai Rabbi, bisa kuat tanpa makan, tanpa minum, tanpa bernapas, itu tidak boleh. Tidak boleh. Makanya kalau ada orang yang katanya, wah ini sakti mandraguna, kenapa sih? Soalnya orang tahu mangan. Kurang pak, kurang ngombe kopi karo udut. Ini orang sakti, ini kiai sakti. Apa keistimewaannya? Keistimewaannya dia itu tidak pernah makan, dia cuma ngopi sama ngerokok. Ini kok keistimewaan? Kalau menurut kita itu bukan keistimewaan, itu kekurangan. Ya, itu kekurangan. Oh, udut kok dibanggakan? Ya, itu kekurangan. Ya.
bukan keistimewaan. Lawang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja orang yang paling mulia di muka bumi saja butuh makan. Dan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Furqan ayat 20. Dalam surat Al-Furqan ayat 20 di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq." Kata Allah, "Wahai Muhammad, kami ini tidak pernah mengutus seorang utusan pun sebelum engkau wahai Muhammad, melainkan mereka itu ya'kuluna at-ta'am." Mereka itu makan. "Wa yamshuna fil aswaq." Dan yamshuna fil aswaq. Nah, yang bisa bahasa Arab nih, yamshuna fil aswaq apa artinya? Jalan-jalan di pasar. Jalan-jalan di pasar artinya mereka itu manusia biasa. Masuk ke pasar, makan, minum biasa. Jadi bukan merupakan kelebihan manakala ada orang yang sakti tidak makan, tidak minum, tidak bernafas, bukan kelebihan. Dan tidak boleh kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dibebaskan dari itu semua. Ini. Contoh yang lain juga termasuk yang tidak boleh diminta karena Allah itu tidak akan melakukannya adalah kita minta supaya diberitahu sama Allah tentang sesuatu yang termasuk bagian dari ilmu gaib. Ilmu gaib itu adalah sesuatu yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Misalnya tentang hari kiamat kapan akan terjadi. Makhluk yang paling mulia saja tidak tahu ketika Malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Mata sa'ah, wahai Muhammad, kapan akan datang hari kiamat?" Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia. Berarti antara malaikat yang paling mulia ketemu dengan manusia yang paling mulia. Malaikat yang paling mulia bertanya kepada manusia yang paling mulia, kapan hari kiamat? Apa kata manusia yang paling mulia? Mal mas'ulu bi'a'lama minha minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya baik makhluk yang paling mulia, entah itu malaikat, entah itu manusia, itu tidak tahu. Makanya kalau di zaman ini ada orang yang mereka-reka hari kiamat itu kebangetan. Seperti katanya ada ramalan suku apa? Suku Maya. Ada film judulnya 2012. Ini 2012, Bro. Kiamat turun? Mana? Dari dulu yang namanya ramalan hari kiamat itu selalu ada dari dulu. Dan selalu tidak pas dan tidak tepat. Yang anehnya, kok ada orang yang sampai detik ini percaya? Lu kawit biyen sing jenis ramalan itu tidak pernah pas. Kok ya orang tidak kapok-kapok untuk percaya? Ya. Yang lebih parahnya itu orang yang percaya. Kenapa dia percaya? Itu termasuk hal yang gaib. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada seorang pun di muka bumi dan muka langit yang mengetahui hal yang gaib kecuali hanya Allah. Al-Qur'an surat An-Naml ayat 65. Jadi dalam Al-Qur'an surat An-Naml ayat 65 Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak ada makhluk di muka bumi maupun muka langit yang tahu hal yang gaib kecuali hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya kita minta ya Rabbi beritahukan kepadaku ini jodohku siapa misalnya atau anakku nanti berapa, itu adalah hal-hal yang gaib yang tidak boleh kita minta kepada Allah untuk mengetahuinya. Kalau minta supaya dikaruniai boleh. Ya. Ya Rabbi, saya pengin anak 10. Enggak apa-apa. Saya pengin anak 10, laki-laki semuanya misalnya. Enggak apa-apa. Ya, tapi tergantung Allah, dia ngasihnya
berapa, terserah Allah. Kita hanya bisa berusaha. Tapi kalau misalnya kita minta kepada Allah agar kita mengetahui nasib kita nanti, apalagi kalau sampai pergi ke dukun dengan dibaca apanya, garis tangannya, kalau M, kalau jenengan apa M apa W, nak diwalik ya jadinya W, tidak boleh ya. Meminta sesuatu yang gaib itu tidak boleh. Karena apa? Karena yang berhak untuk mengetahui itu semua adalah siapa? Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang gaib adalah merupakan hak prerogatif siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang lain adalah meminta supaya menjadi orang yang maksum. Apa maksum? Yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Karena itu adalah milik siapa? Milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita minta supaya dijauhkan dari perbuatan dosa, boleh. Tapi kalau kita minta supaya jadi orang yang maksum itu tidak mungkin, mustahil. Makanya pernah suatu ketika Hamdalah, salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pergi kepada Abu Bakar radhiyallahu anhuma nangis, dan dia mengeluh nafaqah Hamdalah. Hamdalah munafik. Yang ngomong siapa ini? Yang ngomong siapa? Hamdalah. Hamdalah ngeluh kepada Umar, wahai Umar, Hamdalah aku ini munafik. Loh kenapa munafik, kata Umar, kata siapa? Kata Abu Bakar. Saya itu kalau lagi beserta Rasul itu rasanya imannya itu luar biasa. Tapi begitu pulang ke rumah, itu imannya kembali labil, naik, turun, naik. Itu munafik ini. Ternyata Abu Bakar merasakan hal yang, ke Umar dulu. Datang ke siapa? Ke Umar. Umar, saya itu munafik. Loh kenapa kamu munafik? Karena saya kalau berada di majelis Rasul, imannya itu luar biasa. Ketika pulang ke rumah, imannya turun dengan teratur. Ternyata Umar juga merasakan seperti itu. Nafkah Umar, kalau gitu Umar juga munafik dong. Ya sudah, akhirnya Umar sama Hamzah pergi ke Abu Bakar. Mereka berdua mengeluhkan bahwasanya keduanya ini kayaknya orang munafik. Karena imannya, kalau di majlisnya Rasul naik, kalau sudah pulang imannya naik turun. Ternyata Abu Bakar juga merasakan hal yang serupa. Wah, berarti kalau kayak gini tiga-tiganya munafik. Akhirnya tiga-tiganya datang kepada siapa? Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah seperti itu, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa itu adalah suatu hal yang manusiawi. Ketika iman itu naik dan turun. Bahkan kata Nabi SAW, seandainya iman kalian itu terus naik, niscaya kalian akan menjadi para malaikat yang berjalan di muka bumi. Yang tidak punya dosa, yang imannya terus stabil, itu siapa? Para malaikat. Dan ini bukan dalam rangka untuk membenarkan orang-orang yang berbuat maksiat. Lah, Abu Bakar bekaya gue, aku menengyong. Bukan ya. Tapi ini untuk menjelaskan kepada kita bahwa seiman-imannya manusia, setakwa-takwanya seorang hamba, itu tidak mungkin dia itu imannya akan terus stabil. Itu tidak mungkin. Pasti kadang-kadang imannya turun. Itu pasti. Tapi kalau turun aja, atau dicol turun baik lama-lama nungsep, jangan. Kalau lagi turun berusaha untuk naik, turunnya ketika melakukan perbuatan maksiat supaya naik kita beristighfar. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah, iringilah perbuatan dosa dengan amal soleh supaya amal soleh tersebut bisa menghapuskan dosa. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasannya orang
ketika berusaha untuk bertakwa, pasti suatu saat dia akan terjerumus kepada perbuatan dosa. Tapi ketika dia terjerumus kepada perbuatan dosa, jangan dia menyerah dengan kondisi yang dia alami. Tapi setelah dia melakukan perbuatan dosa, segera dia melakukan amal soleh, apapun bentuknya. Misalnya, baru cuci mata, baru cuci. Cepat pulang. Apa? Pakai install? Bukan. Apa bersihkannya? Buka Al-Quran, baca Al-Quran. Sehingga matanya apa? Bersih lagi. Atau misalnya, setelah berkata dengan kata-kata yang kotor, dengan dusta, segera pulang, berwudu, kemudian sholat, untuk menghapuskan dosa. Dalam berwudu saja, dosa-dosa kita sudah berguguran. Sebagaimana disebut oleh Nabi SAW, bahwa orang yang membasuh mukanya, maka dosa-dosa yang dilakukan oleh mukanya itu akan berguguran dengan tetesan air yang tersisa dari mukanya. Jadi maksiat yang diperbuat oleh muka kan mata, kemudian mulut, hidung, maksiatnya apa? Mencium apa? Kalau tangan jelas, tangan jelas, mukul, SMS siapa? SMS lawan jenis yang bukan mahramnya, tanpa ada kebutuhan, kaki, itu semuanya ketika kita berwudu akan berguguran dosa-dosanya. Maka Nabi SAW memberikan tips yang sangat jitu di dalam hadis tersebut, bahwa seorang insan itu tidak mungkin akan terus stabil. Manakala dia labil, segera diperbaiki dengan memperbanyak amal soleh. Ini. Kemudian di antara yang tidak boleh juga, karena Allah tidak mungkin akan melakukannya, adalah minta supaya punya anak tanpa nikah. Minta supaya punya anak tanpa nikah. Saya bisa, Ustaz, punya anak tanpa nikah. Apa? Adopsi. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah anak kandung. Maksudnya adalah anak kandung. Tapi aku kok pengen dua anak. Mentunya sekarang nanti. Kalau tidak, nikah. Tidak boleh. Karena sudah merupakan sunnatullah. Kalau pengen punya anak itu harus ada pernikahan. Kemudian lahirlah anak. Ini. Kemudian juga di antara bentuk melampaui batas dalam berdoa adalah minta sesuatu yang tidak pantas untuk diminta. Minta sesuatu yang tidak pantas untuk diminta. Misal, ya Allah, saya pengen jadi nabi. Saya pengen jadi nabi. Tidak pantas. Kenapa? Karena kenabian sudah selesai dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas-jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana khatamun nabiyyin, saya adalah penutup para nabi. Jadi tidak boleh. Makanya kemarin kok anehnya Indonesia itu yang namanya nabi palsu itu selalu ada dan selalu gagal. Anehnya itu ya ada saja yang menjadi pengikutnya. Ini menunjukkan kepada kita betapa akutnya apa? Kebodohan. Betapa akutnya, betapa parahnya kebodohan. Yang terakhir adalah musadek. Itu sebenarnya kalau bahasa Arabnya menyebutkan bukan musadek, tapi apa? Musadek. Musadek. Gak tahu, mungkin biar lebih keren gitu. Namanya musadek. Kayak pemain apa? Bulu tangkis dulu siapa? Siapa? Roset Sidek ya. Beda orang Malaysia itu. Gak boleh. Minta supaya menjadi nabi atau minta menjadi malaikat juga tidak boleh. Minta supaya dijadikan malaikat, tidak boleh.
Tidak boleh, karena itu tidak layak untuk diminta. Di antara bentuk melampaui batas juga yang disebut oleh para ulama adalah berdoa kepada Allah tanpa menghibah. Kalau tadi di atas kayaknya tidak ada di antara kita yang minta. Ada nggak di antara jenengan yang minta jadi nabi? Ada nggak? Tidak ada. Tapi kalau ini kayaknya kita banyak. Di antara bentuk melampaui batas adalah berdoa tanpa menghibah. Contohnya gimana Ustaz? Contohnya berdoa seakan-akan kita tidak butuh. Walaupun mungkin tidak terucap secara lisan. Kalau yang terucap secara lisan, contohnya wahai Rabbi, hari ini saya pengen dapat rezeki. Nah orangnya apa-apa. Ini secara lisan terucap. Minta tidak menghibah. Tapi banyak di antara kita mungkin tidak terucap secara lisan, tapi prakteknya itu menunjukkan bahwa dia tidak menghibah. Contoh apa? Contohnya ketika berdoa kok celingak-celinguk. Bagaimana dia akan menghibah sedangkan dia pikirannya kemana-mana? Banyak sekali di antara kita. Ustaz, saya sudah berdoa berkali-kali, kok tidak dikabulkan juga? Ya kamu doanya serius apa enggak? Kamu doanya serius apa enggak? Kamu menghibah enggak sama Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa? Makanya pernah saya kasih contoh, ya, dua orang petani, satunya punya diesel untuk nyedot air dari sungai, satunya tidak punya diesel. Kemudian dua-duanya ini sama-sama mengalami musim kemarau. Sama-sama mengalami musim kemarau. Dua-duanya sama-sama pengin Allah menurunkan hujan. Akhirnya si A yang punya diesel juga berdoa kepada Allah supaya hujan turun. Si B yang tidak punya diesel juga sama-sama berdoa kepada Allah supaya hujan turun. Sama-sama doa. Kira-kira lebih serius yang mana doanya? Apa B? Apa B? A? Kok bisa A yang punya diesel? Enggak, ketika dia berdoa. Serius enggak dia? Lebih serius mana antara si A dengan si B? Lebih merintih mana? Lebih menghibah mana? Kenapa? Karena karena tidak punya alternatif lain kecuali minta. Ya. Dia enggak punya alternatif, dia mau kemana dia? Kalau orang punya diesel, orang utin, orang apa-apa. Asin duwe? Diesel. Tapi kalau misalnya si B enggak punya diesel, dia kalau enggak turun hujan gimana? Hah? Mau nyewa diesel enggak punya duit. Jadilah orang yang berdoa kepada Allah seperti petani yang enggak punya diesel. Gitu, berarti enggak usah punya diesel gitu. Bukan, ini hanyalah ilustrasi. Nah, hanyalah ilustrasi yang menggambarkan bahwa kita itu perlu menghibah dalam berdoa. Artinya kita itu seakan-akan, karena dan juga memang betul, kita itu tidak punya jalan keluar kecuali hanya kepada Allah. Lihat itu doa. Masih hafal enggak? Hah? Atau sudah ada dipraktekan? Cuma malam itu aja dipraktekan? Hah? La malja'a wala manja minka illa ilaika. Tidak ada tempat kembali, tidak ada tempat untuk lari dari Allah kecuali kepada Allah. Tidak ada yang bisa melindungi kita dari Allah kecuali Allah. Ya. Jadi tidak ada jalan keluar kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah makanya kita menghibah kepada Allah. Beda kalau misalnya Anda mendaftar menjadi pegawai di sebuah perusahaan di kota Purbalingga, perusahaan A tidak diterima, orang apa-apa, masih ada perusahaan B, orang ditampak, orang apa-apa, si anak perusahaan C, orang ditampak, semua perusahaan sepurbalingga, orang apa-apa, si anak perusahaan yang Purwokerto, itu kan kita, itu kalau dalam usaha manusiawi.
Kita masih punya alternatif 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau sudah kaitannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada alternatif. Kalau sudah seperti itu, mestinya kan kita harus menghibah dalam berdoa. Kita harus serius supaya Allah berkenan untuk mengabulkan. Memang aturannya seperti itu. Ya. Aturan dari Allah berdoa harus serius dan menghibah. Ud'u rabbakum tadarru'an. Berdoalah kalian kepada Allah dengan menghibah, merintih, memohon dengan sangat. Itu artinya tadarru'an. Ya. Memohon yang serius, yang sebenar-benarnya. Aturannya memang seperti itu. Kalau kita tidak ikut aturan, ya bagaimana mau dikabulkan? Allah tidak suka. Ya. Kalau Allah sudah tidak suka, maka bagaimana akan dikabulkan? Maka kalau kita ingin supaya doa kita dikabulkan, kita harus mengikuti aturannya. Aturan yang sudah digariskan oleh Allah di dalam Al-Quran, oleh Nabi kita Muhammad SAW, di dalam sunnahnya, ini loh aturannya. Kalau pengen dikabulkan, ikuti aturan. Dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan keseharian kita dengan manusia saja, kita perlu mengikuti aturan kalau kita ingin berhasil, apalagi kaitannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini. Dan masih ada yang lainnya, dan insya Allah akan kita lanjutkan. Bentuk-bentuk melampaui batas dalam berdoa pada kesempatan yang lain. Insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.